Halo guys, selamat pagi. Tadi Pecel Murni nih pagi-pagi nungguin dijemput. Soalnya mau perjalanan ke Bandung sama keluarga. Ikutin terus perjalanan kita, oke? Okay? Semangat pagi Sobat Touring. Bertemu lagi dengan saya Johan dari channel Hike Touring. Kali ini, saya akan melakukan perjalanan ke Bandung bersama keluarga naik mobil. Tujuan utamanya adalah melamar calon istri adik saya. Namun, tengah-tengahnya kita akan menjelajah daerah sekitar Bandung. Dan, mari kita berangkat. Kita melalui tol dan turun di Ungaran untuk mencoba tahu bakso yang melegenda sambil sekalian mampir ke saudara di Semarang. Lalu lanjut lagi dan langsung menuju kota Bandung. Sampai di kota Bandung, ternyata sudah malam dan langsung saja merapat ke Pak Oyen Sukajadi. Esuren, esuren. Enak bener. Karena hari sudah malam dan kita lelah habis perjalanan jauh, maka langsung saja kembali ke penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, hai guys, kita lagi kemana? Di Bandung, mau ngambil anak orang untuk orang. Doakan orangnya baik-baik saja, karena sudah keringat dingin ya. Wes gak boleh garami. Tamer, tamer. Nyetirnya munduran gini loh, nah. Anda. Dan kami pun sampai ke rumah dari calon istri adik saya. Bahagia saya kedatangan Pak Heru sama Ibu sama ya. Si adik ya. Walaupun begini nih caranya. Ya Mas Andre. Dan pembicaraan antar keluarga pun terjadi sampai akhirnya terucap kata sepakat. Sesudah acara itu, karena sudah sore, kami akhirnya hanya makan bersama di restoran Alas Daun. Dan setelah kenyang, kami kembali ke penginapan. Selamat pagi. Hari ini kita mau ke Tangkuban Perahu ya, Kawah Putih. Kawah Putih. Nah, lagi prepare semua. Habis ini kita berangkat. Ikutin terus ya. Bandung. Nggak hari libur, nggak hari kerja. Macet. Cek HP. Yang di situ tidur. Garap kerjaan. Yang di sini nggak tahu ngapain. Nggak tahu mau ngapain. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai ke Kawah Putih. Kita udah sampai di Kawah Putih, cuman belerangnya lumayan parah ini. Asapnya lari ke tempatnya saya lagi.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya asap belerang sudah tidak terlalu tebal dan saya bisa lebih leluasa mencari spot untuk berfoto dan mengambil video. Setelah itu, kami kembali lagi menuju parkir mobil dan segera turun untuk mencari tempat makan siang. Nah, barusan habis makan di Kopi Gunung. Kita mau arah, kita ngelewatin kebun teh, mau foto-foto dulu lah, udah cakep. Kebun teh ini terbentang di antara Gunung Putih sampai ke Danau Situ Patenggang. Kemudian lanjut lagi. Halo, kita sudah sampai di Situ Patenggang. Nah, tuh danaunya cakep. Sama aja ini, jarang-jarang bisa begini ya. Hai Dre. Kami sangat menikmati suasana di sini. Tak terasa sudah jam 5 sore. Dan akhirnya kami harus kembali ke kota Bandung untuk makan malam di Bu Imas dan beristirahat. Dan inilah akhir dari video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Bantu saya dengan like dan subscribe channel ini. Dan kami juga ada di Instagram @hayuktouring. Terima kasih dan sampai jumpa. Wajah-wajah kecapean semua ini. Ya, udah lemes-lemes. Makan dulu.